warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, shalawatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Jamaah Jumat yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kasih sayangnya yang dilimpahkan kepada kita sampai pada hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa umat manusia dari zaman kejahiliahan menuju pengabdian abadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, judul ceramah yang saya bawakan pada kesempatan Jumat kali ini adalah pentingnya menuntut ilmu. Tak bisa dipungkiri dan dihindari, kita tidak bisa hidup tanpa ilmu. Oleh sebab itu, Islam memerintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu, baik ilmu ukhrawi maupun duniawi. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencari ilmu tersebut, baik itu ilmu yang bersifat duniawi maupun ilmu yang bersifat akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi, mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi orang Islam laki-laki dan perempuan. Maka dengan ilmu itu kita bisa menundukkan seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Dengan ilmu pula kita bisa memimpin dunia dan memimpin seluruh makhluk Allah yang ada di bumi. Dan kita akan menjadi makhluk terbaik di antara makhluk Allah. Namun, jika kita tidak memiliki ilmu, kita akan menjadi bodoh dan tidak tahu apa-apa di dunia ini. Dan pada akhirnya kita menjadi makhluk yang paling rendah. Namun Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Oleh karena itu, marilah kita tetap menuntut ilmu karena dengan ilmu itu kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam beberapa hadis, Rasulullah memberitahu akan keutamaan orang yang ahli ilmu melebihi orang yang ahli ibadah. Kenapa orang yang berilmu bisa melebihi orang yang tidak? Padahal dalam hal ibadah, seorang ahli ibadah ini senantiasa beribadah kepada Allah. Ini karena ahli ilmu melakukan sesuatu atas dasar ilmu, sedangkan ahli ibadah hanya fokus pada ibadahnya tanpa mencari tahu tentang manfaat dan kegunaan ibadah itu sendiri. Sehingga orang yang berilmu lebih kuat secara pijakan dan pengetahuan, berbeda dengan ahli ibadah yang hanya beribadah saja. Diriwayatkan juga bahwa setan lebih mudah menjerumuskan ahli ibadah dalam kesesatan dibandingkan ahli ilmu. Pemahaman ini menjadi semacam peringatan bagi kita semua agar jangan pernah puas akan ilmu yang kita miliki dan terus memperbaikinya secara kualitas. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti ini, yang artinya bahwa sesungguhnya engkau pergi untuk menuntut ilmu suatu ayat dari kitab Allah adalah lebih baik daripada engkau melakukan sholat 1000 rakaat. Jelas sekali dalam hadis di atas bahwa ilmu lebih penting dari ibadah tanpa ilmu. Nah, ilmu di sini di sisi lain juga menjadi pembeda antara kita dengan makhluk lainnya. Dalam Al-Quran, Allah menceritakan kisah Nabi Adam alaihissalam ketika pertama kali diciptakan oleh Allah. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepadanya karena Allah telah memberitahu Adam alaihissalam tentang nama semua benda. Dalam ayat lain juga Allah memberitahukan pada Nabi Nuh agar tidak termasuk orang yang bodoh. Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang engkau tidak ketahui. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk
orang-orang yang bodoh. Nah, dari ayat di atas kita dapat menyimpulkan bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang sok tahu tentang ilmu apapun, termasuk ilmu agama, karena jika ada seseorang yang menanyakan kebenaran tentang suatu hal kepada kita, termasuk itu hal agama, janganlah kita menjawab asal dan kita tidak mengetahui kebenaran tersebut. Lebih baik kita menjawab tidak tahu, karena kita memang tidak tahu asal dan kebenarannya. Karena jika kita menjawab dan hanya sok tahu saja, kita hanya berakhir pada kesesatan, dan itu sama sekali tidak berguna bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat di atas yaitu, belajarlah ilmu agama, tapi tidak lupa juga kita belajar ilmu dunia. Menuntut ilmu itu sendiri tidak ada batasannya, karena tuntutlah, ada kata-kata kiasan yaitu tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang Allah beri ilmu dan memanfaatkan ilmunya. Saya cukupkan sekian sampai di sini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.